KYE itu kemarin sempat tukeran role. Jadi kira-kira siapa nih kok? Master Bungle Land of Down. Oke, Joy versus sama sendiri sih. And the problem is gini sih, Finn ini ketika dia menggunakan mid laner juga untuk menjaga posisinya cukup baik. Tapi lihat, Sorizo-nya dihajar dengan knockout strike dan super can pun harus mundur ke RQ. Yes, kehilangan satu nyawa dan juga bahkan tadi dari seorang kayaknya terpaksa harus mengeluarkan ADC. Ditarik di second, mendapat. Tadi sebenarnya sempat bloodyhand gak sih kok? Sempat ya? Slime yang lagi ngumpet saja, menarik slime yang lagi ngumpet di rumput. Wah, pintar sih tapi. Switch lane. Ya, final slash-nya ngegeser dan itu memberhentikan meteor shower dari seorang Chang'e. Aduh, udah dua kali terpick up juga tapi nampaknya KYE pun. Apakah bakal dikontes seperti tidak sih? Karena memang Super Ken dalam posisi damage yang begitu besar walaupun ada pass-pass yang digunakan. Chris Bane juga digunakan sama Sorry, jatuh weakness-nya opa. Mereka team fight tapi kalau udah gini mereka all out tandanya. Karena lihat semua. Aja berarti ya dari seorang Naomi-nya sendiri. Diamankan kayaknya bakal tarik urur lagi tapi lihat meter short. Bersama-sama ya menunggu iron hook dari seorang Naomi yang nantinya kalau ada yang kena pick off maka itu bakal jadi angin segar gitu kan. Ya, seperti dengan adanya sekarang di mana Naomi nampaknya terpaksa harus membuka dari satu boy mortality pecah tapi kalau altar yang tepat sekali on point kali ini. Gowe memaksa seorang nil. Naomi hilang, looking for more nampaknya, tapi pecah menjadi ke arah dua belah pihak nih. Banana seorang diri di atas, ini agak kesulitan untuk pulang. Dengan adanya Blue juga kali ini yang coba untuk mengejar, masih digocek-gocek aja sejauh ini, Kolius. Yap, yap. Run comeback di game ini. Ini benar-benar angin segar banget sih. Emang permainan Arthur yang cukup on point kali ini masih bisa menyelamatkan nyawanya, tapi nampaknya cukup sakit banget. Harus mundur lebih dahulu meter yang masih mendapatkan lagi base turret. Dan kali ini lihat membuat teman-teman dari RRQ agak sedikit kewalahan nampaknya. Time jujur teman-teman dari RRQ harus bersimbah darah. Begitu nafas harus dewasa sih. Lihat darahnya udah balik. Pada nggak ini, resource-nya juga udah pada keluar. So, I think it's time untuk mereka pulang dulu walaupun lihat. Albert yang mencoba untuk masuk, langsung diajar dengan adanya Meteor Shower. Bahkan Cold Altar juga di pop up. Dibalikin lagi banananya tumbang. Sorizo masih ada immortal tapi ditungguin sama seorang Albert di mana Sorizo juga tumbang. Super Can dengan setengah darah, bahkan Nielsen-nya ketarik dengan ada reverse time. Satu darah terakhir dan akhirnya dia pun tumbang. Bahkan Clay-nya juga tidak selamat. Sisa Skylar sendirian. Apakah bakal terjadi wave karena masih ada Meteor Shower? Wipeout untuk tim Big Turn Alpha. Clay, tapi dia kembali hidup karena pas. Sipnya tadi lumayan cukup banyak. Reverse time, Clay-nya sendiri yang coba melakukan defensif. Tidak bisa dan triple kill untuk sang mantan kapten. Ditambah lagi, base yang terbuka lebar. Dia pun melakukan taunting-taunting di depan base. RRQ dengan adanya tas. Dari teman-teman Big Turn Alpha, sekaligus game yang pertama dimenangkan oleh...